Ya ini guys, bisa kalian lihat di sini. Masa perundagian. Ya masa perundagian. Berarti ini sudah ada pembagian kepala suku ya guys. Sudah ada mengenal lapi, mengenal batu juga. Di sini sudah ada sesepuh. Sudah mengenal tetua adat ya guys ya. Pusaran 3. Lalu masa keempat. Sudah semakin canggih. Detail sekali. Lanjut guys. Zaman kelima. Sudah memulai memahat, membuat bangunan berbentuk pahat. Sudah mengenal alat pahat ya guys. Lalu lanjut ke zaman keenam. Sudah ada bentuk upacara adat ya. Ini budaya animisme dan dinamisme kalau nggak salah ya. Sudah budaya Hindu ya guys, karena ini masuknya ke Bali. Jadi ini adalah budaya Hindu yang masuk ke Bali. Sudah kebahatannya sudah sampai berbentuk menara ya guys. Oke lanjut guys. Zaman ke-7. Sudah mulai membentuk benteng, namun di sini nggak ada manusianya guys. Oke lanjut. Sini ada rapat. Ini ada batu bata. Ada anjing juga, karena dari abad 11 orang-orang Bali sudah mengenal adanya anjing. Lalu babi sudah ada sejak zaman itu juga. Oke, lanjut ke diorama ke-9. Diorama ini manusia sudah mengenal sistem terasering ya guys. Sudah terlihat dari bukit-bukitnya, lereng-lerengnya sudah berbentuk terasering, membajak sawah dengan kerbau. Lanjut ke diorama ke-10. Ada upacara adat guys. Ini mungkin seperti perjodohan ya guys, karena ada pangeran dan putri. Lanjut ke diorama ke-11. Penobatan Sri Krishna ke Pakisan. Ada sebuah acara penobatan. Sudah ada benteng atau kerajaan juga. Lanjut diorama ke-12. Sudah memulai membuat bangunan tinggi-tinggi ya guys. Pembangunan pura dasar Gel-gel abad ke-14. Ini kelihatannya semakin canggih ya alatnya. Sudah memahat batu, berarti ini sudah mungkin terbuat dari besi ya guys. Sudah ada ketam juga. Sudah mengenal sistem pembangunan. Diorama ke-13. Dalam Watu Rengko. Nah ini guys. Oke lanjut, saya kurang bisa menjelaskan. Diorama ke-14. Penghiang Nirnata. Ini seperti menulis surat, seperti surat ya, yang ditunjukkan kepada alam. Sudah ada bangunan berbentuk pura atau candi di sini. Diorama ke-15. Masa kejayaan-kejayaan kerajaan seperti Buleleng itu termasuk kejayaan apa, kerajaan yang ada di
Pulau Bali. Ini ada patung GWK, seperti patung GWK ya guys. Oke lanjut ya guys. Diorama ke-16. Patih Jelantik merobek surat gubernur jenderal. Gak terima guys. Itu ada orang dari luar negeri, entah dari bangsa mana, itu gak terima guys ya. Ini yang pakai baju biru orang dari luar negeri, lalu yang ini sedang berdiri merobek surat perjanjian apa-apa, dan itu didukung oleh masyarakat. Lanjut ke diorama 16 ke-17 guys. Perang Jagaraga. Banyak pertumpahan darah, sedangkan masyarakat Bali cuma memakai senjata sederhana yaitu pedang dan tameng atau tebeng, sedangkan sana senjatanya sudah modern guys, sudah pakai pistol. Disitu ada kerajaan yang dibakar juga, benteng. Lanjut guys, drama ke-18 perang Kusamba. Di sini juga ada perang, rumah masyarakat dirobohkan. Lanjut drama ke-19 perlawanan rakyat Banjar ya, Sultan Banjar, Sultan Nuku ya kira-kira guys. Itu rumah-rumah penduduk pada dibakar ya guys oleh masyarakat Belanda atau apa ini. Ternyata yang digunakan sudah berganti guys, bukan pedang lagi tapi keris. Sudah sedang mengintip ya guys. Oke lanjut guys. Diorama yang terakhir, diorama yang ke-20. Puputan Bandung. Puputan artinya perang habis-habisan ya guys. Ini ada kepala suku atau gimana, ini bentengnya sudah besar. Oke guys. Ya guys, diorama ke-21. Siapkan sekuah. Seperti ini. Diorama ke-22 Puputan Kelukung, masih perang lagi Puputan melawan para penjajah. Dapat kota dibakar ya guys, bahkan kaum perempuan ikut berjuang guys. Nah, ini lanjut guys, 23 bangkitnya organisasi. Ini sudah membuat runding berunding membuat organisasi biar gimana itu bisa memenangkan. Ke-24 Bali di bawah Hasilme Jepang. Ini seperti membangun jalan secara paksa ya guys, seperti Anyar Panarukan itu, masyarakat disuruh membangun jalan secara paksa. Harta bahan pokok juga diambil oleh Jepang lalu memproklamasikan kemerdekaan. Ke-25 ke-26 Pusat Komando Pemuda sudah mulai membuat, sudah entah ini seperti mencuri senjata dari Jepang ya guys, bendera di Pelabuhan Buleleng. Ini karena kapal Jepang sudah mau masuk. Ini adalah peninggalannya. Lalu ke diorama ke-28 ada tentara Jepang yang tewas di kapal bermusuhan dengan pasukan dari Bali. Ke-29 serangan terhadap Tangsi Nica. Saya kurang bisa menjelaskan ya guys karena ini sejarah. Oke seperti ini, ada perundingan-perundingan, mulai ada perundingan, sudah mulai bisa perang secara sembunyi-sembunyi ya guys. Ke-31 diorama ke-31 diorama ke-32 pertempuran Marga, ini pertempuran terakhir. Diorama ke-33 ya guys, ini masih ada guys ternyata. Bali dalam mengisi kemerdekaan ya, ini adalah terakhir, ini sudah habis. Oke guys, sampai di situ perjalanan saya mengelilingi seperti museum ini ya guys, kemerdekaan Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.